Nah, kita unboxing mesin poles yang harganya 198.000 ya. Baru dikirim dari Amang Lajada. Ya, kita buka. Ini mereknya JLD, JLD. JLD mesin poles poliser polier mesin makus yang enggak tahu lah itu apa lah ya. Poliser ya. Dan ternyata ini ya, penampakan mesin poles yang harganya 200 ribuan lah. Ini ada bonusnya, ternyata ada bonus busa wall. Ini busa ya, kalau wall itu kain. Ini busa rata, yang rata ini sepertinya buat ngebersihin kompon ini. Kalau ini buat apa ya? Mungkin ini buat kit ya. Oh. Dan ini ternyata ada wall-nya juga. Kita coba. Kenceng ini gimana ini ya? Ya mungkin begini aja lah, begini doang. Malum nih ya, ini tangan baru habis ngecat, jadi masih belepotan, belum mandi, paketan datang, jadi mau dicoba dibuka dulu, dilihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Menghidup ya? Hidup. Oh, ini kabelnya colokannya jelek nih ya. Dan ini ada nggak tuh apa nih, ada ukuran segala ini, bisa diputer-puter. Lima, kalau keempat. Oh, ternyata ini untuk slow dan tidaknya. Untuk nomor satu. Oh, ini slow ya. Oh, ternyata untuk nomor 1 slow, nomor 2 agak cepet, 3 cepet, 4, 5 dan nyampe 6 ternyata ya. Ini kecepatan nyampe 6 nih ya. 5, 6. Ini
untuk pegangannya. Oh, bisa kanan kiri juga nih ya. Tergantung kebutuhan. Bisa pegangnya gini. Bisa pegangnya di sini juga bisa ya. Ini ditempel. Ini ukuran 5 in ya. Ininya 5 in RPM 1250 maksimal. Ya, terima kasih sobat YouTube untuk unboxing mesin poles merek JLD nya lumayan bagus lah untuk harga 200.000. Ntar kita coba praktek ke polesannya atau ke praktek ke media yang mau dipoles. Terima kasih.